Shalom rekan-rekan sekalian. Di tengah perubahan dunia dan perkembangan tantangan pelayanan Kristen hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan STT Saat boleh memasuki tahun yang ke-70 tahun ini. Untuk itu kami rindu untuk mengundang rekan-rekan sekalian bersama kami merayakan 70 tahun STT Saat dan bersama kita menggumuli bagaimana melayani Tuhan dengan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Mari dukung dan ikuti acara reuni alumni STT Saat, retret pengerja Kristen, dan puncak ibadah perayaan HUT Saat ke-70 mulai tanggal 20 sampai tanggal 23 September 2022. Rekan-rekan alumni Saat yang dikasih Tuhan, shalom. HUT Saat yang ke-70 sudah dekat. Hadirlah, ikutilah supaya saudara boleh saling bertemu, saling mendoakan, saling menguatkan, saling belajar, dan khususnya supaya saudara boleh disegarkan oleh Tuhan sendiri untuk kembali melayani Tuhan dengan penuh sukacita di dalam anugerah-Nya. Salah satu elemen masyarakat yang paling strategis pada zaman ini adalah marketplace. Di sanalah aktivitas ekonomi dan dinamika kehidupan bergulir dengan kecepatan yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Anak-anak Tuhan perlu ada di sana, bukan hanya sekedar berpartisipasi. Di sanalah Anda dan saya perlu berada untuk menceburkan diri dan memenangkan ladang. The harvest is now. Halo guys, kami dari STT Saat mengundang teman-teman semua untuk bisa mengikuti acara HUT ke-70 dengan tema Seeing What Jesus Sees. Kami percaya teman-teman semua, dimanapun kalian berada, apapun profesi kalian, terpanggil bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Entah kalian menjadi penabur ataupun penuai, kita semua sama-sama melayani Tuhan. So, tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama ikut acara ini, Seeing What Jesus Sees. Mari dukung dan doakan HUT Saat ke-70. Sing what Jesus sees. Sing what Jesus sees. In what Jesus sees. Sing what Jesus sees. Sing what Jesus sees.